Oke, kita sekarang sudah dalam perjalanan mau kemana? Wah! Ke Bandung! Ke Ciledug! Ke Bandung! Ke Ciledug! Semua salah! Ke Ciledug! Ke Ciledug! Enggak ada yang benar! Pencet tombol merah! Oke penonton, sekarang kita sudah bersiap-siap menuju kusir ke suatu tempat. Kita mau kemana sih? Jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Belum dikasih tahu. Lupa skripnya mas. Jalan-jalan. Lupa skripnya katanya penonton. Ke jalan raya yang ada pohonnya berjejer. Oh, betul. Betul sekali. Oke. Terus ada anggrek-anggrek yang iris. Ya penonton, kita mau ke sebuah jalan raya yang di sana ada pohon yang berjajaran cantik banget. Tapi sebenarnya poinnya bukan pohonnya itu, teman-teman penonton, teman-teman dah. Tapi poinnya sebenarnya bukan pohon-pohon itu yang mau kita datengin. Kita di sana mau ngelihat anggrek yang ditempel di pohon itu. Ya, gimana keadaan anggrek itu? Kita lihat ya ke sana ya sama-sama ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Terima kasih buat penonton yang sudah apa? Subscribe. Yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like video kita. Dan buat yang belum subscribe, subscribe ya penonton, subscribe, jangan lupa. Subscribe. Oke. Okay. Tapi kayaknya saya harus nyebrang karena ini terlalu jauh dari anggrek yang saya maksudkan penonton. Lokasi deretan pohon ini adanya di tengah kota penonton, dan dengan keadaan jalan yang lebar-lebar pula, maka itu kendaraan yang lewat itu banyak dan pada kencang, dan gak disediakan juga jembatan penyeberangan. Jadi ini sangat berbahaya sih sebenarnya untuk nyebrang. Jangan ditiru ya penonton. Tapi demi mengambil gambar dan mengorek informasi tentang anggrek, kita coba ya. Nah penonton, akhirnya saya sampai juga di lokasi deretan pohon-pohon yang saya maksudkan. Saya tepat berada di depan pohon yang ditempeli anggrek. Ternyata ini adalah Phalaenopsis penonton. Jadi penonton, pohon ini berfungsi sebagai pemisah antara dua jalur. Dan ada kali sekitar 30-40 pohon yang ditempeli anggrek Phalaenopsis ini. Seperti yang kita lihat, kondisinya ya mengenaskan ya penonton. Oke penonton, sebelum saya pamit, kita review anggrek yang lain dulu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share, supaya kita bisa tetap ketemu lagi di channel ini penonton. Oke, kelihatannya ini kondisinya lebih baik di antara yang lain penonton, karena masih ada warna kehijauan ya daunnya, sekalipun ujungnya sudah pada kering tuh, mungkin karena kemarau penonton. Kondisi akar juga mengalami kekeringan ya, karena kemarau kali ya. Sekalipun ini keadaannya seperti ini, tapi tetap dalam perawatan dinas pertamanan penonton. Oke, terima kasih.